paling nggak dia ganti pengacara juga nggak dibayar itu pengacara itu karena butuh apa namanya, karena ini kasus kan udah jadi berita nasional. Cuman milihnya lawyernya ya itu lagi yang nggak pernah menang dari kasus apapun, malah jadi olok-olokan nanti, percaya deh. Masih pegang HP gak tuh anak? Enggak, HP-nya lagi saya buka. Jadi HP-nya, ini HP-nya nih. Ini HP-nya nih. Ini HP-nya. HP-nya nih. Tuh. HP-nya. Bentar lagi orang IT mau datang. Jadi nanti kita buka handphone ini. Ini handphone-nya tuh anak. Terbuka handphone ini. Terlihat semua chat-chat yang sudah dihapus pun bisa dikembalikan. Pokoknya semua yang sudah dihapus bisa dikembalikan. Di sini kita lihat, siapa tahu bisa dijadikan pengembangan. Pengembangan itu berarti kasusnya bukan hanya itu aja. Mungkin nanti ada kasus-kasus yang pasal-pasal yang lain yang bisa saya laporkan lagi. Itu well. Paham gak well? Jadi kalian nih wajib dakdikdukser sih sebetulnya, karena handphone itu anak, iPad dan laptopnya sudah di tangan saya, dan saya sedang menunggu orang IT well untuk buka ini well. Gitu Mursid. Sebetulnya kalau ini udah kebuka, terlihat semua chat-chatnya, itu sih udah gak pakai BAP lagi, langsung diambil well. Tapi biarkan kita istirahat dulu well. Capek banget dari kemarin 2 hari, kurang tidur well.